Aduh. Ayo. Eh, mereka mana? Udah lupain aja. Ayo. Dari mana? Kak Tias. Kak Tias yang ngasih tahu karena dia kenal di sekolah ini, jadi... Oke, terus kita mesti ngapain ya, sekarang? Aku nggak tahu. Itu siapa? Lu di mana? Oke, gua kesana. Lu jangan kemana-mana, oke? San, kita ke kantin sekarang. Ngapain bawa-bawa boneka? Oh ini dikasih teman gue. Katanya kalau gue bawa dalam ritual ini, gue nggak akan diganggu-ganggu lagi sama arwah Sumari itu. Cok, ayo balik ah. Eh, balik. Yaudah ya, gue ngambil motor Vespa gue dulu ya.
San, yang tadi udah, kamu jangan inget-inget lagi, kamu istirahat di rumah. Ya? Aku sama Putra langsung pulang. Oke. Kalian juga hati-hati ya. Wood, hati-hati. Oke, thanks ya, San. Yuk. Rang. Apaan? Ini motor gua gimana nih? Ada bengkel di depan. Oh, ada nih? Ada, ikutin aja gua. Tidur nungguin non Sandra. Tadi Sandra habis ke rumahnya teman belajar matematika. Lain kali kalau non Sandra pulang tengah malam telepon Bibi biar Bibi nggak was-was, nggak khawatir. Kasian non Tias yang nggak bisa tidur juga nungguin non Sandra. Anterin Kak Tias ke kamarnya ya. Iya, Non. Ayo, Non Tias. Kalian semua akan mati. Lo bilang kemarin itu sama sekali gak terbukti, tau gak? Ternyata arwahnya Sumari nyerang gue hampir mati, tau gak, dicekek sama itu hantu. Dan hantunya ada dua. Sekarang gue udah gak punya solusi lagi buat lo. Kan udah gue bilang resikonya tuh berat. Sekarang lo sendiri yang nanggung akibatnya. Udah deh, mendingan lo sekarang lo cabut dan lo jangan balik lagi kesini lagi, oke? Lo, apaan lagi? Boneka gue mana? Jangan bilang hilang. Sorry ya, boneka lu udah gak ada. Lu gimana sih ya? Pokoknya gue gak mau tahu boneka harus ada di gue lagi.
kenapa sih? Enggak, kok nggak apa-apa. Emang kenapa? Muka lo kayak ketakutan gitu. Sebenarnya iya sih, Fa. Arwahnya Sumari ngejar-ngejar gue terus. Gue stres jadinya, Fa. Oh ya, Fa. Lo mau tau nggak? Tapi gue nggak tahu bener nggak tahu nggak nih ya. Kayaknya arwah Sumari itu masuk ke boneka lo. Dan bonekanya itu hidup. Nerorin gue terus. Hayalan lo doang kali. Udah ah, mendingan lo temenin gue jalan. Temenin gue ke butik. Oh ya udah, boleh-boleh. Ya udah. Gue ganti baju dulu ya. Putra. Eva, bukannya lo di... Gue mau minum dong. Haus. Oh, mau minum? Iya, boleh. Silakan, bonekanya bagus-bagus loh. Ica mau yang mana? Mau yang itu, mah. Lucu. Yang ini? Mah, lucu ya, mah. Iya, bagus. Ma. Ica suka? Suka. Sumarni enggak? Enggak tuh. Aku damai-damai aja. Enggak ada yang gangguin. Semalam gue digangguin arwah Sumarni di rumah. Bentar.
Iya, iya. Putra? Ehsan. Ayo masuk. Tutup pintunya. Eh, Put. Eh, Ira. Kenapa lo? Kusut gitu. Hah? Gue stres nih. Semenjak kejadian kemarin yang di gudang sekolah itu, gue jadi gak bisa tidur. Arwah Sumarni sama temennya itu masih sering nerorin gue. Bahkan, sampai arwahnya itu nyerupain si Eva. Gue juga dikerjain terus. Konyolnya lagi, tuh arwah masuk ke boneka, dan boneka itu hidup, nerorin gue. Lu serius? Tapi lu gak apa-apa kan? Ya gue gak apa-apa sih. Untungnya boneka itu udah gue buang. Dan kedepannya sih gue harap gak akan ada apa-apa lagi. Karena udah gue buang kan bonekanya. Tapi kita tetap harus hati-hati. Sampai kita benar-benar yakin mereka udah gak gangguin kita lagi. Ya. Halo Mas Hilman. Ya udah nggak apa-apa Mas kalau nggak bisa jemput. Oke. Okay. Mas aku ke toilet bentar ya, nanti aku telepon lagi. Oke, okay, siapa ya? San, tapi nggak tahu nih bonekanya ada di situ. Gue nemuin di situ tadi. Yakin lo? Yakin lah gue. Jelas-jelas bonekanya udah gue buang. Aduh, gue jadi bingung nih. Kita harus bakar boneka ini. Gue yakin.
kalau hantunya emang ada di boneka ini, dia pasti ikutan kebakar. Nah, ya udah, gue setuju. Oke, ayo. Ya udah. Rang, San, gue jadi kepikiran Eva nih. Dia ikut diganggu gak ya sama kayak kita? Udah deh Putra, gak usah inget dia lagi tau gak? Gak penting. Lo gak kapok apa dikerjain mulu kayak gini sama dia? Dan jangan lupa, gara-gara cewek itu kita semua ikut dikerjain sama setan sekarang. Bakar. Iya. Aneh sih. Kok bisa? Guys, kita harus gimana lagi? Oke, gini, San. Sekarang kita buang aja bonekanya, ya. Gue takut, ya. Lo ada apa-apa kalau nggak dibuang. Ya, yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. Yaudah. Oke, okay. Yuk. Loh,
terus gue harus gimana lagi? Ya masa gue harus suap setannya gitu supaya berhenti ganggu kita? Iya. Emang setannya bisa disuap ya? Ya bisa lah. Lu kan setan mata duitan. Eh Rangga, Sandra. Eh Pak. Pak, gara-gara lo, kita semua diteror sama hantu Sumarni. Kok gue sih? Ya lo lah Pak. Kan lo yang nyuruh Putra ngelakuin ritual itu. Gue tuh udah bosen diganggu mulu sama Putra. Iya, tapi nggak gitu dong caranya. Terus sekarang, kalau kita semua kenapa-kenapa, siapa yang mau tanggung jawab? So, lo tahu ya, yang digangguin itu bukan cuma kalian doang, bukan cuma lo doang, gue juga. Apa, Pak? Lo juga ikut diteror sama arwah Sumarni itu? Apaan sih lo? Tadi gue lihat lu semua jadi hantu. Nggak habis pikir. Halusinasi lu tingkat tinggi tau nggak? Karena penasaran itu akan ngelakuin apa aja untuk memuaskan amarahnya. Iya. Ini tuh ya kayak semacam permainan. Sebelum satu persatu dari kita mati. Ya, tapi siapa yang mati pertama atau yang terakhir? Kita nggak tahu. Nggak. Mau mati pertama atau terakhir, itu nggak boleh terjadi, tau nggak? Eva, nelfon gue. Bentar. Ya, halo, Pak. Oh, iya. Gue kesana sekarang. Eva mau ketemu gue nih di belakang sekolah. Yaudah ya, gue duluan. Bye. Putra. Woi. Eh, San. Pak. Pak, ada apa yang ngajak gue ketemuan di sini? Kenapa, Pak? Gue Sumarni. Lo semua harus mati. Sepi, dia belum sadar-sadar. Gue takut nih. Diam. Fak, lu udah bangun? Lu lagi di unit kesehatan sekolah, Fak. Emangnya gue kenapa? Tadi itu Rangga, Putra sama Sandra bolok sini dalam keadaan gak sadar diri. Katanya lo kerasukan. Kerasukan? Ngarang, Allah. Iva, lo tuh tadi hampir kebunuh Putra, tau gak sih?
maksudnya? Iya, jadi waktu lo kerasukan, lo bawa pisau terus kayak mau nodong Putra gitu. Untung Sandra sama Rangga dateng. Tapi ya udahlah ya, namanya juga lo gak sadar. Udah ah, cepet ah. Ini non susunya, meja ya. Kasih Bina. Iya. Ngelakuin sesuatu untuk menghentikan arwahnya Sumardi dan temannya berkentayangan itu. Biar mereka nggak bisa gangguin kita lagi. Iya, San. Kamu tuh bener banget. Tapi, caranya gimana? Nah, iya tuh bener. Caranya gimana? Lagian gua terus tau nggak yang dikejar-kejar? Ya, karena lo yang nyari masalah duluan, Put. Dan akhirnya lo lihat sendiri kan akibatnya kayak gimana? Iya sih, ini emang salah gua. Ya, jadi kita sekarang harus ngapain dong? Ya, jalan satu-satunya kita harus cari orang yang tahu cerita soal arwahnya Sumardi. Namanya Pak Jamal kalau nggak salah. Dia pernah kerja di sekolah kita. Loh, kok lo bisa tahu sih, San? Soalnya aku pernah dengar dari cerita-cerita kakakku dulu sebelum dia jatuh sakit. Kak Tias kan alumnus sekolah SMA Karisma, jadi dia tahu. Oke, kamu tahu di mana Pak Jamal sekarang? Tahu. Tadi aku sempat buka-buka HP-nya Kak Tias dan alhamdulillah aku dapat alamatnya. Bagus tuh. Oke. Kita ke sana sekarang. Assalamualaikum, Pak Jamal. Pak Jamal.
Kalian siapa? Malam-malam begini datang ke rumah saya. Saya Sandra, Pak. Dan ini teman-teman saya, Rangga sama Putra. Dan kami anak SMA Karisma Bangsa. Kedatangan kami malam ini ingin minta keterangan sama Pak Jama. Sebenarnya, saya tidak pernah mau memberitahu siapa-siapa cara mematahkan kutukan arwah Sumarni. Karena taruhannya adalah nyawa. Pak Jamal, saya minta tolong banget sama Bapak. Tolong beritahu kami. Dan apapun nanti akibatnya, biar kami yang bertanggung jawab. Iya, Pak. Tolong, Pak. Baiklah. Kalian harus bisa menggambar wajah Sumarni sebanyak 12 lembar kertas. Dan harus dengan darah manusia. Kenapa harus darah manusia ya, Pak? Karena setan membutuhkan darah manusia. Kemudian, setelah selesai, maka kalian harus memotong 2 ekor kambing dan kemudian kalian simpan 30 hari di dalam gudang. Paham? Paham, paham, Pak. Oke. Tapi, Pak, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Bapak tahu kenapa arwah Sumarni itu ada di sekolah kita? Cerita ini sudah lama sekali. Sumarni adalah gadis yang cantik dan lugu. Dia terpaksa menerima pinangan orang Belanda. Karena orang tuanya tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya. Kehidupan Sumarni semakin menderita dan tidak pernah bahagia. Dia selalu disiksa oleh suaminya dan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya, Sumarni tidak kuat. Kemudian dia membunuh suami dan seluruh keluarganya. Sumarni lalu bunuh diri. Jenazah Sumarni dikubur di tempat sekolah kalian sekarang. Mungkin itulah Sumarni selalu gentayangan. Yakin mau ngelakuin ini? Ya enggak, kita semua harus yakin. Oke, kita ke sekolah sekarang. Maaf adik-adik, sedang ngapain di sini ya? Oh, ini Pak, tadi saya sama teman-teman saya kita ketemu sama Pak Jamal. Pak Jamal siapa? Iya, Pak Jamal siapa ya? Pak Jamal yang rumahnya di sini, Pak. Iya. Pak Jamal sudah lama meninggal. Musibah kebakaran. Tunggu-tunggu Pak, ini nggak mungkin, tapi tadi saya sama teman-teman saya kita ngobrol sama Pak Jamal, iya kan? Iya Pak. Ketemu dengan Pak Jamal? Iya, kita ketemu. Kalian lihat sendiri, rumahnya hangus kebakar. Ya sudah, baiknya kalian pulang ya. Iya, mari ya Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. San, kenapa nggak Eva, Lulu atau Vivi gitu yang ngelakuin ritual ini? Kamu yakin? Mereka nggak bakalan mau, Rangga. Udah nggak apa-apa, aku nggak bakalan kenapa-napa kok. Oke, yaudah. Kak Dias? Thank you.
Katia sudah sadar. Katia ngapain sih di sekolah tadi? Sampai tangannya kakak luka dan kakak kehilangan banyak banget darah. Kakak mencoba mematahkan kutukan arwah Sumarni. Jadi Kak Tias tahu gimana caranya? Kakak khawatir kalau kamu tahu, kamu pasti akan mencoba melakukannya. Dan kakak nggak mau hal itu sampai terjadi. Kamu itu kan keras kepala. Kak Tias lihat kamu buka handphone kakak. Kak Tias, Kak Tias maaf. Kalau kakak udah sembuh, kita bisa pergi ke sini berdua kayak dulu. Ya udah, San, kamu siap-siap dulu biar aku tunggu di luar, ya. Gimana? Aman kok. Gue juga barusan nelfon rumah sakit. Lo
kita terima untuk jadi anggota cheerleader SMA Karisma. Sekarang masuk ya. Yuk, halo.